Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA, Jawa Timur mengevakuasi dua buaya milik Hendri Novian, 38 tahun, warga lingkungan 9 desa, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Kamis, 23 November 2023. Dua reptil jenis buaya irian dan buaya muara ini sebelumnya disita oleh Satreskrim Polres Tulungagung karena termasuk satwa dilindungi. Selain dua buaya ini, ada juga seekor landak Jawa yang baru masuk satwa dilindungi tahun 2018. Proses evakuasi lebih dulu dilakukan pada buaya muara yang mempunyai panjang 25 cm dan berat 25 kg.